Siapa nabi kita? Di antara 124 ribu nabi, di antara 313 rasul, dia yang paling sayang terhadap umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Luar biasa, jamaah Al-Ittihad sudah hafal Quran semuanya. Alhamdulillah. Ini jamaahnya Ustaz Haji Rustam, kelihatan wajah-wajah hafiz Quran. Ya Rabbal Alam. Hafiz Quran itu salah satu di antara minal ladzina ya'kulul ardh. Orang yang kalau mati enggak disentuh bumi, enggak dimakan tanah, jasadnya utuh. Amin. Ya Rabbal. Nabi yang paling sayang. Lahir ke dunia, tangisannya aina ummati, di mana umatku? Ketika datang kiamat, ketika Nabi mau menghembuskan napas terakhir, ketika Nabi mau meninggal dunia, Izrail datang ditanya sama beliau. Jitu kazairon am qabidal liruhi ya malakallah. Hai Izrail, kamu datang mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Izrail menjawab, aku datang mau silaturahmi, sekalian mau mencabut ruhmu Muhammad. Jika engkau mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. In azinta wa illa fa'arji'u. Aina Jibril? Jibril dipanggil. Ada apa ya Rasulullah? Sebentar lagi Izrail akan melaksanakan tugasnya mencabut ruhku. Yang aku bingung, aku belum siap. Kalau aku meninggal dunia, siapa yang merawat dan mengurus umatku? Baik ya Rasul, akan aku tanyakan kepada Allah. Jibril menghadap Allah. Muhammad sebentar lagi akan berpisah dengan dunia, dia bingung siapa yang mengurus umatnya. Jibril, kirim salam sama Muhammad. Aku yang mengurus umatnya. Kata Rasulullah, baik Jibril, kalau begitu aku tenang menghadap Allah. Izrail, laksanakan tugasmu. Dicabutlah ruh Nabi kita oleh malaikat Izrail. Perintah Allah, cabut dengan selembut-lembutnya. Tapi Nabi masih merasakan sakit. Izrail, inikah rasanya sakratul maut? Muhammad, perintah Allah, cabut ruhmu dengan selembut-lembutnya. Oh, kalau begitu masih ada lagi yang lebih sakit. Masih Muhammad. Berikan seluruh rasa sakit sakratul maut kepadaku agar umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Ya Allah, sayang sama kita umat. Kemudian ketika terjadi kiamat, hari kiamat itu kapan Bu? Wallahu a'lam. Tapi harinya sudah ditentukan, hari Jumat. Jika besok Jumat matahari terbit dari sebelah barat, itu kiamat. Allah Maha Kuasa. Kalau besok Jumat kiamat, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa.